para sobat sekalian, selamat datang di channel Putra Toraja. Ya, saat ini berada di lokasi wisata Waitido yang berada di daerah Bua, Kabupaten Luwuk. Desa wisata alam Waitido adalah salah satu destinasi wisata yang menyuguhkan pemandangan alam yang diapit oleh dua pegunungan yang di tengahnya adalah sungai yang mengalir yang berada di atas ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Suguhan pemandangan alam yang indah tersaji di desa wisata alam Waitido dikarenakan pegunungan dan sungai yang jernih di lokasi tersebut. Arti kata Waitido sendiri dalam bahasa Luwuk adalah air menetes. Di tempat ini terdapat mata air yang unik yang tak pernah berhenti sepanjang waktu, yaitu air yang menetes dari atas tebing lewat akar-akar pohon yang dikelilingi oleh tumbuhan kantong semar. Lokasi wisata ini terletak di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwuk, Sulawesi Selatan. Di samping itu terdapat villa dan gazebo yang unik dan mempunyai model beberapa macam yang bisa dinikmati bersama keluarga untuk menghabiskan waktu bersama. Yang tak kalah menariknya adalah di desa wisata alam Waitido terdapat juga wahana ekstrim yang bisa dicoba untuk menguji adrenalin seperti flying fox dengan bentangan 150 meter di atas ketinggian 50 meter, cukup untuk menguji adrenalin kita. Lalu ada sky bike dengan bentangan 20 meter, mengayun sepeda di atas tali yang cukup menguji nyali. Ditambah dengan wahana off-road adventure pertama, yaitu menaiki mobil hardtop dengan kapasitas sampai 8 orang. Anda akan dibawa ke jalur yang sangat menantang nyali dengan medan jalan yang tidak merata. Lalu motor ATV, sama halnya dengan jalur mobil hardtop, tapi dengan motor ATV kita mengendarai sendiri kendaraan motor 4 roda yang boleh dikatakan mempunyai sensasi yang berbeda di jalur yang penuh tantangan tersebut.
diapit oleh dua gunung, di tengahnya ada sungai. Airnya sangat alami sekali. Saya persilakan para pengunjung datanglah di Waitidu menikmati suasana alam yang luar biasa. Terima kasih.